Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita dapat kembali menghadap Tuhan dan berdoa kepada-Nya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Kita percaya bahwa Allah menyertai kita. Bahkan Allah yang menyertai kita itu, Dia mendengar pujian dan seru doa kita kepada-Nya. Mari sebelum kita lebih jauh memulai persekutuan doa kita, kita masuk ke dalam doa. Bapa Surgawi, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang begitu baik menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami punya Allah yang begitu peduli kepada kami. Allah yang tidak sekedar menciptakan lalu meninggalkan kami, namun Allah yang menciptakan dan terus-menerus menyertai kehidupan kami. Biarlah Tuhan ketika kami merenungkan hal ini, hati kami penuh dengan ucapan syukur dan penuh dengan pengharapan, sebab apapun yang terjadi dalam hidup kami, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami, ada Tuhan yang siap untuk mendengar seru dan doa kami. Berkatilah ya Tuhan persekutuan doa kami pada malam hari ini. Dengarlah setiap pujian yang kami naikkan, bahkan seru doa kami yang kami naikkan ke hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai persekutuan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita memuji kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Dialah sobat yang setia yang selalu ada menyertai kita. Mari kita naikkan pujian di jalan hidupku. Di hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Di hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemas, kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, membimbingku ke negeri yang kekal. Di hidupku ku ada sobat yang setia. Hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, membimbingku ke negeri yang kekal. Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan pokok doa kita ke hadapan Tuhan. Yang pertama, mari kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur sebab Tuhan tetap memelihara kehidupan kita dan keluarga kita. Meskipun di tengah kesulitan, di tengah-tengah masa pandemi ini, namun Allah tetap setia menopang dan memelihara kehidupan kita. Mari kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang begitu setia, Engkau memelihara kehidupan kami ya Tuhan. Meskipun kami melalui masa-masa yang tidak mudah, di tengah-tengah masa-masa pandemi yang masih melanda bangsa kami, namun kami bersyukur Tuhan, Engkau tetap menopang kehidupan kami, Engkau tetap memelihara kehidupan kami dengan kesetiaan Tuhan, Engkau tetap mencukupkan apa yang menjadi keperluan kami, Engkau tetap terus menjaga kesehatan dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, betapa luar biasa Tuhan begitu mengasihi kami, dan kami menaikkan ucapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan.
terpujilah Engkau Allah yang begitu baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa dan syukur kami. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa mendukung pelayanan-pelayanan yang ada di tengah-tengah gereja kita yang dilakukan secara daring atau online saat ini. Kita doakan untuk kebaktian umum, sekolah minggu anak dan remaja, bahkan komisi-komisi yang berjalan secara daring seperti komisi remaja, pemuda, wanita, dan keluarga. Kita berdoa agar setiap pengurus dan aktivis diberikan semangat untuk melayani, bahkan setiap jemaat dan anggota-anggota komisi boleh diberkati lewat pelayanan-pelayanan yang ada. Mari kita menaikkan pokok doa mendukung pelayanan ibadah online atau daring di tengah-tengah gereja kita. Bapa Surgawi, kami juga datang kepada Tuhan berdoa menyerahkan pelayanan daripada gereja kami di masa-masa pandemi ini, di mana kami melakukan ibadah dan komisi secara online atau daring. Ya Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan tetap menyertai, agar di dalam masa-masa pelayanan seperti ini, Tuhan, ibadah-ibadah yang ada, pelayanan komisi yang ada, boleh tetap memberkati jemaat-jemaat Tuhan. Bahkan kiranya Tuhan, setiap pengurus, setiap aktivis, boleh tetap diberikan semangat, boleh tetap diberikan hati yang rindu untuk melayani Tuhan. Meskipun saat ini hanya dilakukan secara daring atau online, kiranya Tuhan tetap menyertai daripada pelayanan gereja kami saat ini, ya Tuhan. Bahkan kiranya Tuhan tetap menopang hamba-hambamu yang melayani Tuhan dalam pelayanan-pelayanan yang ada secara daring ini, Tuhan. Bahkan tim multimedia yang juga bekerja dalam pelayanan daring ini, Tuhan juga akan menyertai dan memberkati mereka semua dapat melakukan pelayanan dengan baik. Berkatilah ya Tuhan pelayanan gereja kami di masa-masa seperti ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, hanya Tuhanlah tempat perlindungan dan pertolongan kita. Ketika badai datang menderu kehidupan kita, kita dapat berseru kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang sanggup memulihkan segala sesuatu. Mari kita menaikkan sebuah pujian, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami berseru? Kemanakah kami berseru? Saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru? Kemanakah kami berseru? Saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban. Kami perlukan keajaibanmu. Kami butuhkan sentuhan tanganmu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban. Kami perlukan keajaibanmu. Kami butuhkan sentuhan tanganmu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Selanjutnya mari kita berdoa. Kita tahu bahwa di luar sana ada banyak orang yang begitu memerlukan kasih Tuhan. Namun mereka belum pernah merasakan kasih yang sejati itu dalam Yesus Kristus. Karena itu saat ini mari kita berdoa
untuk misi penginjilan yang dilakukan baik oleh GKPJ maupun gereja-gereja secara umum melalui para misionaris, hamba-hamba Tuhan, dan orang-orang percaya. Doakan agar Tuhan boleh bekerja dalam hati orang-orang yang diinjili, agar mereka boleh menerima kasih yang sejati itu. Mari kita berdoa untuk hal ini, Bapak Ibu Saudara. Bapa Surgawi, kami juga datang kepada Tuhan, berdoa bagi orang-orang di luar sana, jiwa-jiwa yang masih terhilang, yang belum pernah merasakan kasih sejati di dalam Kristus. Oh Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan boleh menjamah hati mereka lewat para misionaris yang boleh memberitakan Injil, hamba-hamba Tuhan, maupun setiap orang-orang percaya yang memberitakan Injil kepada mereka. Tuhan boleh bekerja dalam hati mereka, membuka hati mereka, untuk suatu kali mereka boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Oh Tuhan, bekerjalah dalam hati mereka, jamalah hati mereka. Kami rindu melihat ada begitu banyak lagi, ada lebih banyak lagi orang-orang yang boleh mengenal Tuhan Yesus, yang boleh percaya kepada Tuhan Yesus, dan merasakan kasih yang sejati di dalam Tuhan Yesus. Dengar doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa juga untuk lembaga-lembaga misi seperti OMF dan WEC yang mendukung para misionaris dan pelayanan mereka, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kita berdoa agar Tuhan memakai lembaga misi ini dengan efektif untuk melatih maupun mengutus para misionaris, dan Tuhan kiranya mencukupkan kebutuhan lembaga-lembaga ini serta para misionaris yang diutus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menaikkan doa kita untuk lembaga-lembaga misi yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami juga berdoa Tuhan bagi lembaga-lembaga misi yang boleh Tuhan izinkan ada di tengah-tengah negara kami, bahkan di dunia ini. Kami berdoa untuk lembaga misi yang kami tahu seperti OMF dan WEC. Kami berdoa ya Tuhan, biar Tuhan akan terus menyertai pelayanan daripada lembaga-lembaga misi ini. Kiranya Tuhan, mereka boleh bekerja dengan efektif untuk boleh melatih para misionaris, mendidik mereka untuk boleh efektif bekerja di tengah-tengah ladang Tuhan. Tengah ladang Tuhan menjangkau banyak jiwa untuk boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati juga akan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kiranya Tuhan, Engkau Allah yang boleh mencukupkan, bahkan di tengah-tengah kebutuhan para misionaris, baik yang di dalam maupun di luar negeri. Kiranya Tuhan juga boleh mencukupkan mereka melalui lembaga-lembaga misi ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dengar doa kami bagi lembaga-lembaga misi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita juga mau berdoa bagi penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa daerah, agar Injil boleh diterima oleh berbagai suku, khususnya di Indonesia. Doakan baik orang perseorangan ataupun lembaga yang sedang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa daerah, agar Tuhan memberikan mereka hikmat dalam mempelajari bahasa daerah yang ada dan menerjemahkan dengan tepat, sehingga orang-orang yang percaya, yang belum percaya, dapat menerima kabar baik, dan mereka yang sudah percaya dapat terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bagi penerjemahan Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan bagi pelayanan misi khususnya penerjemahan Alkitab, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun lembaga-lembaga misi. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan menyertai mereka dengan hikmat Tuhan ketika mereka boleh mempelajari bahasa daerah yang ada. Oh Tuhan, tolonglah mereka boleh mempelajari dengan baik, bahkan pada akhirnya nanti boleh menerjemahkan dengan baik dan dengan tepat, sehingga firman Tuhan boleh dimengerti oleh suku-suku daerah yang ada secara khusus di Indonesia. Bahkan kami berdoa Tuhan, kiranya mereka yang belum percaya kepada Tuhan lewat Alkitab, lewat kebenaran firman Tuhan yang boleh diterjemahkan dalam bahasa mereka, mereka boleh datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus. Bahkan bagi mereka yang sudah percaya kepada Tuhan, agar iman mereka boleh terus bertumbuh lewat membaca kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sertailah daripada penerjemahan Alkitab ini. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan bagian ref, Kami Perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami perlukan keajaiban-Mu,
Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Katakan kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita juga berdoa bagi pemerintah Indonesia dan secara khusus Badan Komite Penanganan COVID-19. Doakan untuk mereka yang bekerja di dalamnya agar Tuhan memberikan hikmat untuk mengambil langkah yang tepat dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Kita juga berdoa untuk pengujian-pengujian vaksin untuk COVID-19 ini. Kiranya Tuhan menolong para ilmuwan dan dokter untuk menemukan vaksin yang tepat untuk mengatasi pandemi ini. Mari kita berdoa untuk pemerintah kita dan secara khusus Komite Penanganan COVID-19. Bapa Surgawi, kami juga datang kepada Tuhan, menyerahkan untuk pemerintah bangsa kami ya Tuhan. Secara khusus di mana ada Komite Penanganan COVID-19 yang juga bekerja bersama-sama dengan pemerintah untuk boleh menekan laju pertumbuhan daripada orang yang terinfeksi COVID ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong agar lewat lembaga ini, virus COVID ini boleh segera diatasi dan angkanya semakin hari semakin menurun hingga dengan pertolongan Tuhan, COVID ini boleh tidak lagi terjadi di negara kami. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan memakai mereka dengan hikmat Tuhan, pemerintah kami dan lembaga penanganan COVID ini mengambil langkah yang terbaik, mengambil langkah yang tepat dengan hikmat Tuhan untuk boleh segera mengatasi dan menangani virus COVID-19 ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi dokter dan para ilmuwan yang ada, di mana mereka juga saat ini sedang terus berusaha berjuang mencari vaksin daripada COVID-19 ini. Kiranya Tuhan juga menolong mereka dengan hikmat Tuhan boleh menemukan daripada vaksin ini sehingga virus ini tidak terus-menerus menjadi pandemi ya Tuhan, dan kondisi boleh semakin lebih baik lagi dengan adanya vaksin. Kami terus memohon belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dengar doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita juga mau berdoa bagi jemaat-jemaat yang mengalami kelemahan tubuh dan dalam masa pemulihan dari sakit mereka. Yang pertama kita berdoa untuk Ibu Atin, mama dari Bapak Andre yang sakit gangguan lambung dan gula darah, saat ini dirawat di rumah sakit. Kita juga berdoa untuk Ibu Margareta Wen atau Cebobo yang saat ini sedang sakit pengapuran tulang belakang dan ada rencana untuk berobat di rumah sakit Abdul Manap, dan juga berdoa bagi yang semu dari pemulihan dalam masa-masa pemulihan dari sakit cacar api. Mari kita bersama-sama buka suara, kita berdoa bagi jemaat-jemaat yang sedang mengalami kelemahan tubuh maupun dalam masa pemulihan. Bapa Surgawi, kami datang kepada Tuhan berdoa bagi jemaat-jemaat kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh maupun dalam masa pemulihan. Berdoa untuk Ibu Atin ya Tuhan yang sakit gangguan lambung dan juga gula rendah. Kami berdoa kiranya Tuhan juga akan menjama dia, memberikan dia pemulihan bahkan kesembuhan yang daripada Tuhan lewat tenaga medis yang saat ini sedang merawatnya juga. Kiranya Tuhan boleh pakai menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan untuk menyembuhkan dia. Kami juga berdoa untuk Ibu Margareta Wen atau Cebobo yang saat ini juga sakit pengapuran di bagian tulang belakang. Kami berdoa Tuhan kiranya Tuhan juga segera memulihkan dia. Bahkan ada rencana khususnya dia akan berobat ke rumah sakit Abdul Manap. Tuhan sertailah dia, bahkan kiranya tenaga medis yang nanti akan merawatnya boleh merawat dengan baik dan menjadi alat Tuhan untuk boleh mendatangkan kesembuhan bagi C. Margareta Wen. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk hamba-Mu yang semu yang saat ini juga dalam masa-masa pemulihan dari sakit cacar api. Kiranya Tuhan juga akan tolong dia Tuhan, terus kuatkan dia, hiburkan hatinya agar Tuhan dia boleh pulih secara total dan boleh kembali bersama-sama dengan kami juga melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sertailah hamba-hamba-Mu ini, berikan pemulihan, kekuatan, bahkan penghiburan daripada Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selanjutnya kita juga akan berdoa bagi jemaat-jemaat yang mengalami kedukaan. Mari kita berdoa untuk Ibu Shirley Nicholas pasca ditinggal oleh suami
almarhum Bapak Ignatius Bustamin pada tanggal 7 September 2020. Kita juga doakan untuk Bapak Gunawan Toko Serbil pasca ditinggal oleh mama tercinta almarhum Ibu Liu Lie Yen pada tanggal 10 September 2020. Juga doakan untuk Ibu Dorcas Sim pasca ditinggal oleh suami Bapak Yunus Atmaja pada tanggal 18 September 2020. Kita berdoa memohon agar Allah Roh Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang terkasih ini. Mari kita berdoa bagi saudara-saudara kita ini. Bapa Surgawi, kami juga datang kepada Tuhan. Berdoa memohon penghiburan daripada Tuhan bagi jemaat-jemaat GKPJ yang baru saja mengalami kedukaan ya Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Sherly Nicholas pasca ditinggal oleh suami tercinta. Tuhan, kami berdoa biar Tuhan akan menguatkan dia, terus menyertai dia, bahkan menghiburkan dia ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gunawan pasca ditinggal oleh mama yang terkasih. Kiranya Tuhan juga boleh menguatkan, menolong hambamu ini agar di dalam masa-masa duka cita ini ada Tuhan yang terus bersama-sama dengan dia, menguatkan dia. Bahkan berdoa juga untuk Ibu Dorcas di tengah-tengah masa juga sedang berduka karena ditinggal suami terkasih. Kiranya Tuhan juga terus menguatkan hambamu ini, memberikan juga satu penghiburan yang sejati daripada Allah Roh Kudus. Kiranya Tuhan, ketiga rekan-rekan jemaat-jemaat ini Tuhan, terus Tuhan kuatkan bagi keluarga besar mereka yang ditinggalkan. Tuhan terus menghiburkan mereka dengan penghiburan yang sejati daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kuatkanlah mereka senantiasa dan tolong mereka untuk terus berharap hanya kepada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bagi saudara-saudara kami ini. Amin. Terima kasih Tuhan untuk waktu kami boleh berdoa dan menaikkan pokok-pokok doa kami di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang akan mendengar sesuai dengan dan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak daripada Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan pokok-pokok doa kami ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan mengajarkan kita tentang kebenaran dari perbuatan baik. Kita berdoa, biarlah lewat firman Tuhan, kita semakin didorong untuk boleh lebih lagi mengasihi sesama kita. Mari kita menaikkan sebuah pujian, kasih pasti lemah lembut. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Ajarilah kami ini. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta John. Puji Tuhan, saudara, malam hari ini Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti kebaktian doa Rabu malam. Sebagai dasar firman Tuhan yang akan kita renungkan malam hari ini adalah, saya ingin mengajak kepada saudara untuk membuka dari kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-15 hingga 16. Kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-15 hingga 16. Saya mengharapkan walaupun
Saat ini kita membaca hanya dua ayat. Tetapi ketika saudara di rumah atau sementara di rumah, saudara bisa membaca dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Karena satu perikop ini berbicara tentang kewajiban-kewajiban orang Kristen. Kewajiban-kewajiban kita sebagai anak-anak Allah. Saudara, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-15 hingga 16. Demikian bunyi firman Allah. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, seringkali timbul kesalahpahaman atau paham yang salah terhadap orang Kristen. Banyak yang orang mengatakan demikian, menganggap orang Kristen adalah orang yang tidak diajarkan tentang berbuat baik, bahkan tidak dianjurkan untuk berbuat baik. Saudara, suatu kesalahpahaman, suatu paham yang salah, salah pengertian. Kalau saudara membaca di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-16, saya akan bacakan untuk saudara. Demikian bunyi firman Allah. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ayat ini memberitahukan kepada kita, penulis kitab Ibrani ini, sebelum mengakhiri tulisannya, dia mengajak kita untuk melakukan dua hal. Hal yang pertama, bersyukur kepada Allah. Dan yang kedua, jangan lupa berbuat baik. Mengapa ayat ini ada, saudara? Mengapa ada ayat yang mengatakan jangan lupa berbuat baik? Bisa terjadi banyak orang Kristen sebagai anak-anak Allah pada waktu itu. Bahkan saat ini, saudara, kita seringkali lupa berbuat baik. Atau sengaja lupa berbuat baik. Atau bisa terjadi suatu peringatan, saudara, bahwa kita sebagai anak-anak Allah harus berbuat baik. Dua ayat ini, Ibrani 13 ayat yang ke-15-16, Bapak Pendeta Stephen Tom berkata bahwa dua ayat ini menyinggung tiga jenis korban. Korban yang pertama adalah korban syukur. Korban yang kedua adalah korban melakukan kebajikan. Dan korban yang ketiga adalah korban untuk membantu orang lain. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Dan beliau berkata, ketika korban ini adalah inti kehidupan orang Kristen yang sudah mahir. Timbul pertanyaan, saudara. Apa itu berbuat baik? Apa itu baik? Beliau juga berkata di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-15 hingga 16. Beliau berkata bahwa berbuat baik itu, yang baik itu ada empat hal. Yang pertama, melakukan keadilan. Yang kedua, suka bermurah hati. Yang ketiga, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, berjalan bersama Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak kepada saudara untuk merenungkan satu tema tentang berbuat baik. Hamba Tuhan tadi berkata, suka berbuat baik. Suka bermurah hati. Beliau memberikan komentar yang sangat indah dari ayat ini. Suka berbuat baik atau suka bermurah hati, dia berkata demikian. Banyak orang Kristen menjalankan keadilan tetapi seringkali kurang mengasihi. Oleh sebab itu beliau berkata, maka Tuhan berkata kepada orang Kristen, berbuat baik juga harus menyukai kemurahan. Beliau juga berkata demikian, banyak orang Kristen menjalankan kebenaran, tetapi seringkali tidak diimbangi dengan cinta kasih terhadap sesama. Sekali lagi saudara, cinta kasih terhadap sesama. Bicara soal berbuat baik, tidak terlepas dari bicara tentang cinta kasih terhadap sesama. Seorang psikolog, seorang ahli psikoanalisa yang bernama Simon Freud pernah berkata demikian. Dia memberikan definisi
bahwa kesehatan adalah kemampuan untuk mengasihi. Apa yang ingin dia katakan, saudara? Dia ingin berkata kepada saudara dan saya, bahwa ketika saudara tidak mampu untuk mengasihi, maka kesehatan jiwa saudara terganggu. Seorang yang bernama John Powell juga pernah berkata demikian. Orang yang kurang mampu menjalani hubungan kasih, dia mudah terkenat 10 kali lebih cepat mengalami penyakit kronis dan 5 kali lebih cepat mengalami penyakit psikis. Makanya lebih parah lagi, saudara, ada seorang yang bernama Alfred Adler. Dia pernah berkata demikian, banyak kegagalan terjadi di dalam dunia ini yang sudah dilakukan oleh manusia. Mengapa, saudara? Karena mereka kurang kasih. Saudara, apa yang terjadi dengan kita? Kita termasuk yang mana, saudara? Mengalami gangguan jiwa, mengalami gangguan kesehatan jasmani, atau banyak kegagalan yang terjadi di dalam kehidupan kita karena kita kurang mengasihi, karena kita tidak mampu menjalani hubungan kasih. Apa kata firman Tuhan tentang mengasihi, saudara? Tadi kita sudah cukup banyak mendengarkan pujian kasih, banyak menyanyi tentang kasih. Ketika badai menerpa kehidupan kita, kita mencari kasih. Bahkan di dalam kehidupan kita, kita perlu memiliki kasih. Kita perlu belajar kasih Allah itu untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita. Mengasihi bukan pilihan. Tetapi mengasihi adalah suatu perintah. Perintah Tuhan kepada setiap orang-orang Kristen yang mengaku diri sebagai anak-anak Allah. Perintah untuk mengasihi sudah ada sejak perjanjian lama. Dan diteruskan dan ditegaskan kembali oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam perjanjian baru. Matius 22 ayat yang ke-39. Tuhan menegaskan lagi dengan satu ayat yang sangat indah, saudara. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sekali lagi, mengasihi, saling mengasihi. Bahkan di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-35. Mengasihi adalah identitas bagi seorang murid Kristus. Sudahkah kita melakukan hal ini, saudara? Seringkali kita tidak mampu melakukan hal ini. Mengapa? Karena kita belum memiliki kasih itu. Kasih yang sebenarnya itu. Kasih yang sejati itu, yaitu kasih Allah. Sehingga kita tidak mampu mengasihi. Saya tertarik dengan Roma pasal 5 ayat yang ke-5. Ayat ini berbunyi demikian. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sebagai orang yang sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita harus yakin ada Roh Kudus di dalam hati kita. Dan bukannya ada Roh Kudus, saudara, tetapi ada kasih Allah. Sehingga ketika kita menjadi orang Kristen, menjadi anak-anak Allah, kita bukan lagi mencari kasih, tetapi memberi kasih. Allah memerintahkan kepada kita, saudara, untuk mengasihi, membagi kasih. Kasih itu sangat unik. Apanya unik, saudara? Kasih ini makin dibagi, makin banyak, saudara. Oleh sebab itu, kasih itu jangan ditahan. Kasih itu jangan dibendung. Timbul pertanyaan lagi. Bagaimana kita mengasihi? Dan siapakah sesama kita yang perlu kita kasihi itu? Saya tertarik dengan seorang hamba Tuhan yang menulis sebuah buku. Dia berkata demikian. Siapakah sesama kita itu? Ada dua hal yang dia katakan. Yang pertama, orang kecil dan orang hina. Dan dia mengambil dari Matius 25 ayat yang ke-40. Saya akan bacakan untuk saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Siapa yang dimaksud dengan orang yang hina itu, saudara? Penafsir ini, penulis buku ini berkata, yang dimaksud dengan orang yang hina itu adalah orang yang lapar, orang yang tidak berpakaian, orang yang sakit, orang yang dipenjara. Praktis, saudara. Siapakah sesama kita, saudara? Mereka yang mengalami yang namanya penderitaan. Dan bukannya itu, saudara. Penulis buku ini juga berkata, siapakah sesama kita itu? Dia mengutip dari Lukas 10 ayat yang ke-29. Disebutkan,
bahwa ketika orang-orang bertanya kepada Yesus, siapakah sesamaku manusia? Yesus menyampaikan sebuah cerita tentang orang Samaria yang murah hati. Di sana dikisahkan, orang Samaria ini ketika melakukan perjalanan, di tengah jalan dia dirampok, dianiaya. Akhirnya dia mengalami penderitaan, luka. Dan apa yang terjadi dengan orang Samaria ini, saudara? Di mana dia tidak kenal siapa orang yang dirampok itu. Alkitab berkata, dia merawat orang itu, saudara. Bahkan dia membantu supaya orang ini dirawat dengan baik. Dan Alkitab berkata, Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang Samaria itu memiliki kasih terhadap sesama manusia. Jadi sesama manusia di sini adalah orang-orang yang menderita. Di masa pandemi COVID-19 ini, tidak boleh kita sangkali, begitu banyak orang yang mengalami penderitaan. Banyak orang yang menderita. Kelihatan menderita, bahkan yang tidak kelihatan juga banyak yang menderita, saudara. Mereka butuh pertolongan, saudara. Mereka butuh sentuhan dari tangan kita. Siapakah sesama kita, saudara? Saya juga cukup tertarik dengan seorang hamba Tuhan yang bernama Tulus Tu. Dia berkata demikian. Wujud nyata mengasihi sesama manusia itu ada 8. Cukup menarik ini, saudara. Saudara mendengarkan saja. Siapakah sesama manusia itu? Yang pertama dia katakan, bagaimana kita membantu sesama manusia itu? Memberi beasiswa. Yang kedua, menjadi orang tua asuh. Yang ketiga, memberi sumbangan kepada lembaga-lembaga sosial. Yang keempat, memberi sumbangan kepada korban bencana. Yang kelima, mengadakan pelatihan kursus keterampilan. Yang keenam, memberi bantuan hukum. Dan yang ketujuh, memberi pelayanan orang-orang yang ada di penjara dan mengembangkan pelayanan kesehatan secara murah dan gratis. Cukup menarik wujud dari apa yang dia katakan, saudara. Bahwa mengasihi sesama adalah demikian. Alkitab berkata juga di dalam Galatia 6 ayat yang ke-10, 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-12, disebutkan bahwa memang kita sebagai anak-anak Allah dituntut untuk mengasihi semua orang, saudara. Namun, ada seorang hamba Tuhan berkata demikian. Alkitab juga berkata bahwa kasih orang percaya terhadap sesama saudara seiman, sesama manusia, bahkan musuhnya, juga harus tunduk, diatur, dikendalikan oleh kasih dan pengabdian mereka kepada Allah. Dengan kata lain, saudara, ada juga aturannya. Ketika saudara dan saya berkata, saya mengasihi, saya ingin menyatakan perbuatan kasih saya, ada juga aturannya, saudara. Saudara, dunia saat ini mengalami krisis kasih. Dunia saat ini mengalami kelaparan kasih. Oleh sebab itu, dunia beserta dengan isinya umat manusia membutuhkan yang namanya kasih. Oleh sebab itu, salah satu perbuatan baik yang Allah ingin supaya saudara dan saya melakukan adalah apa, saudara? Mengasihi sesama kita. Mengasihi saudara. Ada seorang yang bernama Eric Fromm, dia berkata demikian. Manusia tidak mengalami kasih, bukan karena tidak dikasihi, tetapi tidak mengasihi. Banyak manusia mengalami hal ini. Merasa seolah-olah tidak mengalami kasih. Sebenarnya tidak, saudara. Bukan karena dia tidak dikasihi, tetapi dia tidak mengasihi. Sekali lagi, firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Matius 22 ayat yang ke-39. Tuhan Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Memang tidak mudah, saudara. Perbuatan kasih saat ini, di masa modern ini, begitu langka. Namun, biarlah banyak orang menemukan itu pada diri orang yang percaya kepada Tuhan. Hari ini, melalui Ibrani 13, ayat yang ke-15 hingga 16, mengingatkan saudara dan saya, bahwa kita sebagai orang-orang Kristen, di masa yang sulit ini, di masa yang susah ini, di masa yang penuh dengan penderitaan yang dialami oleh banyak manusia. Apa yang bisa kita lakukan, saudara? Apa peringatan Allah untuk kita? Ibrani 13 ayat yang ke-16 berkata, jangan lupa berbuat baik.
jangan lupa memberikan bantuan. Karena korban-korban inilah yang memperkenankan hati Allah. Seberapa banyak yang sudah kita lakukan tentang perbuatan baik, saudara? Sekali lagi, sebagai orang Kristen, kita bukan tidak diajarkan untuk berbuat baik. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, saudara, kita diperintahkan untuk berbuat baik. Memang sebagai orang Kristen, kita berbuat baik untuk bukan untuk diselamatkan. Tetapi satu hal yang penting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, bahwa kita diselamatkan untuk berbuat baik. Jadi satu kesalahpahaman, satu paham yang salah yang mungkin banyak diketahui oleh banyak orang, dikatakan oleh banyak orang terhadap orang-orang Kristen, bahwa orang Kristen itu tidak dianjurkan berbuat baik, salah, saudara. Alkitab banyak memerintahkan kepada umat Allah untuk apa, saudara? Senantiasa berbuat baik. Bahkan Ibrani 13 ayat yang ke-16 disebutkan, jangan lupa berbuat baik. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan sebuah tulisan tentang kisah. Kisah apa, saudara? Kisah tentang pemburu dan peternak domba. Pemburu dan peternak domba ini hidup bertetangga. Tetapi kehidupan mereka sepertinya kurang rukun. Kita tahu bagaimana kehidupan seorang pemburu. Pemburu binatang. Pemburu binatang ini memelihara begitu banyak anjing, saudara. Untuk apa? Untuk dia pakai untuk memburu. Sedangkan yang satu tetangganya, saudara, seorang peternak domba. Dia memelihara begitu banyak domba. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Singkat cerita, peternak domba ini mengalami begitu banyak kerugian. Karena anjing-anjing dari pemburu ini selalu mengganggu domba-dombanya, melukai domba-dombanya. Sehingga apa yang terjadi dengan peternak domba ini, dia ingin pergi ke kota. Dia ingin mengadu permasalahannya kepada seorang hakim. Singkat cerita, ketika dia bertemu dengan hakim itu, dia menceritakan keluhannya. Dia menceritakan masalahnya. Bahwa tetangganya itu, anjing-anjingnya itu, selalu melukai domba-domba peliharaannya. Apa yang dikatakan oleh hakim yang bijaksana ini? Hakim itu berkata kepada peternak domba itu, kamu ingin sahabat atau ingin musuh? Apa jawab peternak domba ini? Dia jawab, ya jelas saya ingin sahabat. Kalau kamu ingin sahabat, pulang ke rumah. Berbuat baik untuk tetanggamu. Singkat cerita, saudara, dia kembali ke rumahnya. Apa yang dilakukan oleh peternak domba ini? Dia mengambil 3 domba yang kecil, yang mungil, saudara, diberikan kepada 3 orang anak tetangganya yang juga masih kecil. Domba yang kecil ini dipersembahkan kepada tetangganya. Untuk apa? Supaya 3 orang anak tetangga si pemburu ini menerima domba kecil yang mungil itu untuk dipelihara. Apa yang terjadi, saudara? Ketiga anak peternak atau pemburu itu mendapatkan domba yang kecil yang mungil itu, apa yang terjadi dengan anjing-anjing pemburu ini? Semua anjing-anjing pemburu ini semua diikat. Tidak lagi berkeliaran, dilepas sebagaimana yang pernah dilakukan sebelum ketiga anaknya mendapatkan 3 ekor domba mungil. Apa yang terjadi dengan kisah ini? Kisah ini memberitahukan kepada kita, saudara. Peternak domba itu tidak lagi mengalami kerugian. Anjing-anjing pemburu itu tidak lagi mengganggu domba-domba peternak domba ini. Karena semua anjingnya itu diikat. Mengapa diikat? Karena di rumah pemburu itu ada 3 domba kecil yang dipelihara oleh 3 anaknya, saudara. Apa yang dilakukan oleh peternak domba ini? Dia melakukan satu perbuatan baik. Perbuatan baik apa? Dia memberikan sesuatu. 3 ekor domba kepada tetangga. 3 ekor domba kepada anak pemburu itu, saudara. Saya tertarik dengan kisah ini, saudara. Akhirnya disebutkan mereka saling mengasihi satu sama lain. Mereka akrab.
Kalau pemburu itu pergi berburu, pulang dia masak, binatang dia tangkap buruh, diberikan kepada tetangganya, peternak domba itu. Demikian juga dengan peternak domba itu. Dia memasak dombanya dan juga dia berikan kepada pemburu itu, saudara. Mereka saling memberi, rukun, saudara. Cerita ini berjudul Give and Give. Beri dan memberi, bukan Take and Give. Bukan mengambil dan memberi, saudara. Cukup menarik kisah ini, saudara. Memberi dan memberi. Satu cerita yang sangat sederhana, saudara. Tapi cerita ini memberitahukan kepada kita bahwa sebagai anak Allah, kita pun perlu seperti peternak domba ini. Memberi, memberi, berbuat baik, saudara. Siapapun juga dia. Mungkin orang yang pernah melukai kita. Mungkin orang yang tidak senang dengan kita. Mungkin itu ada tetangga kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bahkan sebagai keluarga besar, anak-anak Allah. Kita mengalami hal yang demikian. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Berbuat baik. Saya senang dengan ada beberapa kalimat-kalimat yang indah bunyinya demikian. Kebaikan dalam kata-kata menciptakan percaya diri. Kebaikan dalam pemikiran menciptakan kebijakan. Kebaikan dalam memberi menciptakan kasih. Menciptakan cinta kasih. Dan cinta kasih. Kebaikan dalam memberi menciptakan cinta kasih. Dan cinta kasih yang lahir dari kebaikan kita membangkitkan syukur kita kepada Tuhan. Betapa pentingnya, saudara, melakukan perbuatan kasih. Saya tertarik dengan Ibu Teresia. Ada yang berkata demikian. Di markas besar Ibu Teresia yang ada di Kalkuta itu, di dindingnya, saudara, ada beberapa kalimat-kalimat yang sangat indah yang ditulis di dinding markas Ibu Teresia yang ada di Kalkuta. Apa kalimat-kalimat itu? Kalimat itu demikian tulisannya. Buah Roh Kudus adalah doa. Buah doa adalah iman. Buah iman adalah cinta kasih. Buah cinta kasih adalah pelayanan. Dan akhirnya disebutkan pelayanan sosial. Pelayanan terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang menderita, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Sebagai umat Allah. Sebagai keluarga besar GKPJ. Sebagai gereja. Memang gereja kita, gereja pada umumnya bukan departemen sosial. Tetapi setiap gereja punya kewajiban apa? Melakukan pelayanan sosial. Pelayanan sosial adalah salah satu pelayanan di dalam perbuatan baik yang Allah ingin supaya kita lakukan. Pelayanan sosial membantu orang-orang yang mengalami kesusahan, kesulitan, saudara. Tadi saya katakan di masa-masa yang sulit ini, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, orang susah makin hari makin banyak. Orang susah makin hari makin susah, saudara. Begitu banyak orang yang menderita, saudara. Sebagai umat Allah, apa yang dapat kita lakukan? Ingat Ibrani 13 ayat yang ke-16. Jangan lupa berbuat baik. Berbuat baik sesuai dengan belas kasihan yang kita bisa berikan kepada mereka, saudara. Orang-orang yang ada di sekeliling kita, saudara. Intinya apa, saudara? Mengasihi sesama. Mengasihi sesama adalah mengasihi Allah lewat manusia. Jadi mengasihi sesama bukannya antar manusia, saudara. Tetapi ketika saudara berkata dan melakukan mengasihi sesama, itu berarti saudara juga mengasihi Allah lewat manusia. Mengasihi Allah lewat manusia. Hari ini, sesuai dengan tema yang kita renungkan, saudara, tentang perbuatan baik. Allah ingin supaya saudara dan saya melakukan perbuatan baik. Dan salah satu perbuatan baik itu adalah mengasihi sesama kita yang mengalami penderitaan, yang mengalami kesusahan di tengah-tengah kehidupan mereka. Tadi saya katakan, Ibrani 13, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Satu perikop yang khusus berbicara tentang apa?
kewajiban-kewajiban orang Kristen. Ada 7 kewajiban orang Kristen. Dan salah satunya adalah apa, saudara? Perbuatan baik. Matthew Henry berkata, korban sedekah dan kedermawanan Kristen. Inilah yang tidak boleh dilupakan oleh orang Kristen. Korban sedekah dan juga kedermawanan Kristen. Tadi juga saya katakan kepada saudara, Bapak Pendeta Stephen Tong berkata, apakah yang baik itu? Apakah perbuatan baik itu? Salah satunya adalah apa, saudara? Suka bermurah hati. Bapak kita adalah Bapak yang murah hati adanya. Bapak kita ini surga, ingin supaya saudara dan saya juga bermurah hati. Mari kita berdoa. Suara manusia sudah berhenti, tetapi kami percaya suara Tuhan tidak akan pernah berhenti di dalam hati kami. Yang terus-menerus mengingatkan kepada kami apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Allah. Melakukan perbuatan baik yang Allah ingin kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mengasihi sesama kami. Baik sesama saudara seiman, orang-orang yang ada di sekitar kami, yang tidak seiman dengan kami, bahkan juga musuh kami, orang yang tidak kami kenal. Mengasihi, kami menyadari bukan pilihan, tetapi perintah Allah kepada kami sebagai anak-anak Allah untuk melakukan hal ini. Kiranya kebenaran firman Allah yang sudah kami baca, yang sudah kami renungkan di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-16, untuk tidak lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan juga bersyukur. Amin. Saudara, demikian persekutuan doa kita malam hari ini. Tuhan memberkati saudara. Amin.